Africa, and that's very keren. Kita harus memperbaiki dari perencanaan awal kita. Kita perbaiki, lalu kita kita lakuin ulang lagi, Kak. Gitu sih, Kak. Berarti di self-regulation itu kalian secara nggak langsung belajarnya itu dari pas ketemu klien sampai akhir ya berarti ya? Iya, Kak. Dan proses, berarti itu kan termasuk pada proses interpretasi dan juga kayak menerjemahkan masalah. Iya, Kak. Berarti pas kalian desain ulang itu kalian ngasih juga ke kliennya? Atau langsung kalian buat aja gamenya terus kalian serahin ke klien? Kayak berarti itu secara nggak langsung tuh memang kalian mendapatkan real ya, gimana caranya, iya, menghandle klien dari awal sampai akhir. Iya, Kak.